Kebaktian di Gereja Immanuel Kamis pagi berlangsung aman dan hikmat. Ya, Polsek Jakarta Pusat mengerahkan 150 personel polisi untuk mengamankan jalannya ibadah Natal di Gereja Immanuel. Pengamanan di Gereja Immanuel merupakan gabungan dari Satuan Polsek Metro Gambir dan Polres Metro Jakarta Pusat. Hingga saat ini kebaktian di Jakarta Pusat, khususnya di Gereja Immanuel, masih berlangsung aman dan hikmat. Kebaktian di Gereja Immanuel sendiri akan berlangsung 4 kali, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam nanti. Total personel yang dikerahkan untuk pengamanan di wilayah Jakarta Pusat mencapai 1.500 polisi. Terdapat 6 gereja yang menjadi prioritas pengamanan di wilayah Jakarta Pusat, yaitu Gereja Katedral, Immanuel, Kolese Canisius, Paulus, Theresia, dan Gereja Anglikan.